Bakal calon Presiden Anies Baswedan kenang masa bayi saat berulang tahun yang ke-54 tahun pada Minggu 7 Mei. Di akun Instagramnya, Anies Baswedan terlihat dipangku oleh kakeknya. Pada keterangannya dijelaskan bahwa saat itu usianya masih menginjak 1 tahun dan menang lomba bayi sehat. Adapun lomba bayi sehat tersebut diselenggarakan di Rumah Sakit Bugeran di tahun 1970 saat usianya baru genap 1 tahun. Pada narasi, Anies Baswedan menjelaskan bahwa menurutnya ulang tahun ialah perayaan hari perjuangan seorang ibu di saat melahirkan, di mana ia dikandung oleh ibundanya yang berjuang mengandung 9 bulan, lalu di hari Rabu Kliwon, tepat tanggal 7 Mei tahun 1969, melahirkan Anies Baswedan sebagai anak pertama. Maka kata Anies, setiap ulang tahun sesungguhnya juga adalah pengingat atas cinta tanpa batas, doa tanpa henti, dan harapan dari orang tua untuknya. Menurutnya, setiap ulang tahun adalah saat untuk menghisap diri, menilai diri dalam menjaga didikan dan amanah orang tua padanya. Anies menjelaskan, foto-foto di postingan tersebut adalah hasil pemotretan saat ulang tahun ke-1. Saat itu keluarganya masih tinggal serumah dengan kakek, nenek, dan paman. Ketika itu, kata Anies, ayahnya memanggil tukang foto dari studio foto di Jalan Susro Wijayan dekat rumah, lalu mereka serumah foto bersama. Jangan lupa subscribe ya!